Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Jody Y Channel. Nah, pada kali ini saya sedang berada di Terminal Kiri Adipura Krisak Wonogiri. Nah, ini ya, saya akan melakukan perjalanan. Cuma nggak naik bis Bumel. Ya, ini sekali-kali pisan-pisan naik bis malam. Nah, di situ ada HR103 Caroline. Nah, ya, saya juga milih bis ini karena lagi anget-angetnya ya, lagi anget-angetnya di line Wonogiri. Ini pemain lama dan asli Wonogiri ya yang akan saya naiki ini. Saya juga mau lihat servisnya gimana, pelayanannya gimana aja. Bukan ngincer kecepatannya aja ya. Oke, sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, share, dan aktifkan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video-video menarik. Iya, ini berarti dapatnya yang hijau ya, Pak ya? Hijau, karena obelik. Mantap. Ini artisnya ya, Do ya? Obelik. Apa? Obelik. Obelik. Nah, ini yang variasi full variasi ini saya dibantu sama Mas Reynaldo Bastian. Siap, Mas. Ini yang punya Wonogiri. Yang punya Pak Cek. Pak, namanya siapa, Pak, kalau boleh tahu? Pak Sugeng. Pak Sugeng. Nah, Pak Sugeng ini bisa di nomor WA di bawah ini ya. Nanti kalau mau pesen tiket Sumba Putra. Biasanya kan bis AKDB biasanya jadi itu. Saya. Oh, berarti udah tahu, Pak. Wah. Wah, ternyata bapaknya udah tahu. Udah kenal itu udah tahu semua. Wah, matur nuwun, Pak. Nah, ini dan sering lihat liputannya. Wah, terima kasih banyak, Pak. Ternyata ini sedulur Jody Way subscriber. Baru kan saya tahu. Nah, ini dan kebetulan juga pas naik bis malam juga di tempat Pak Sugeng ini belinya. Mantap ini. Nah, ini bentuk tiketnya. New Sumba Putra Gold Class. Nah. Ini ya. Ini reservasinya mudah banget. Tinggal WA terus transfer wes. Gampang kan? Kalau jalurnya mana aja, Pak? Hah? Jalurnya ini? Jalurnya Pasar Rebo, Cilduk, terus Tangerang, Grogol, Cengkareng, Racek terakhir. Ini terakhir Racek. Ya. Oh, ini tadi kebetulan ini yang berangkat satu. Ya. Tapi kalau dua. Biasanya dua. Dua. Oh, iya iya. Dua itu yang satunya lagi yang berarti? Satu Cilduk, yang satu Tangerang kalau dua. Tangerang. Nah, mentoknya Tangerangnya Racek. Pasar Kemis. Pasar Kemis Racek. Oh, Racek. Heeh. Ya, kalau yang hijau ini Cilduk. Yang hijau kalau jalan 2. Kalau jalan 2 Racek. Racek juga. Oh, jadi lewat bawah sama lewat atas ya. Oh iya iya, wah ini gampang banget ini belinya. Terus tinggal kalau semisal dulur-dulur mau ke Jakarta bisa jadi pilihan juga ini Sumba Putra dengan layanan terbarunya ya. Ini. Ya, mantap. Tinggal agennya di oh, tanggal 25 ada lagi. Oh ya, nanti kejutannya tunggu aja. Oke. Nah, ini udah dapat kisi-kisinya. Itu suite kelasnya kebetulan juga jatah Wonogiri Sinar Jaya suite kelas. Ini bis-bis angkatan malam sudah pada berdatangan. Ini yang biasanya yang pagi dari Jakarta. Ini udah arah ke barat ya. Ini ya, arah ke barat. Udah dari
Purwantoro, dari Batu, Praci, dan sekitarnya. Laju Prima 166 dan Haryanto 097 Bujangga. Wah, ini bis yang saya naikin ya. Oke, saya mau persiapan dulu. Langsung aja capcus ke parkiran belakang, karena ini Sumba Putra parkirnya di belakang sana ya. Ini ya bis yang akan kita naiki. Nah, ini Sumba Putra Obelix. Ini crashnya itu Nike Boys. Ini yang SP001 sudah full variasi. Oke, kita mau lihat ke dalam ya. Wah, ini kalau Sumba Putra itu dari dulu emang keren ya. Oh, begini. Nah, ini ya modelnya kayak gini. Nah, ini total 26 seat. Bisa dibuka juga. Nah, ini ya. Ini ya, kurang lebih armadanya sama kayak TVD atau satelku atau efisiensi ya. Ini Hino RK8 R260 dengan model body Jetbus 3 plus SHD Voyager. Di sini juga tersedia hand sanitizer kalau mau masuk ya. Ini dulu E36. Ini ya, 26 seat dengan total kursi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sama belakang 1, 2, 3, 4, 5, 6 oh, 6 baris kiri, 7 baris kanan ya. Ini kalau yang di seat keduanya ya, ini seperti ini ya, lega banget ya. Nah, ini ada bed covernya juga, mantap ya. Nah, ini kru-krunya, agen-agennya ramah semuanya ya. Wah, ini ya. Pribumi Tirtomoyo semua ya ini ya, Pak ya. Wah, ini Pribumi Tirtomoyo dekat garasi rumahnya. Jadi orang-orang Tirtomoyo nggak usah takut naik Sumba Putra, karena ya kalau semisal ada apa-apa tinggal parani omae. Ya, tetangga semua ini. Ya. Nah, ini mantap ini. Nah, ini untuk angkatan malamnya yang di sini ya. Ini baru
Sumba Putra aja yang datang. Nah, ini dari Tirtomoyo loh ya, Tirtomoyo Jakarta. Mentoknya di Racek. Nah ini di sini ya, itu ada STJ Perpal, De Orange, terus Kumara sama kalau nggak salah itu Evolution itu, ya, sama Evolution tim Wonogiri. Nah saya dapat info ini ya, info dari kru-kru, dari agen-agen di sini itu, ini Mandiri ya, jadi bukan efisiensi grup. Jadi Sumba Putra sudah dikelola dengan bos mudanya, jadi generasi ketiga ya. Jadi ini beli dari efisiensi atau TVD Group, jadi bukan investor masuk, karena ya yang beredar kabar itu ada investor masuk, investornya itu TVD atau EV, itu ternyata tidak, ini Mandiri. Dan infonya itu memang beli, dan kebetulan itu TVD sama-sama buka Jakarta juga. Nah ini bisnya mau berangkat, kita capcus saja. Nah. Siap. Duh, matur nuwun ya. Siap, siap. Pak Sugeng, yuk, terima kasih siap, banyak. Siap, siap. Nah, siap. Semoga ramai terus nih. Ya. Oh iya, tasku. Nah. Oke. Amit nih, Pak. Wow. Langsung selonjoran. Nah. Enak banget. Kalau pegel tinggal dibuka gini. Nah. Yes. Gini. Nah, enak kan? Genah longgar 26 seat. Double glass ya? Oh yang double. Ini JB2 ya? Sentra itu. Tapi 26 semua ya? Iya, 26 seat semua? Iya. Mantep, ini pribumi bangkit. Yang pegang kan ini anaknya. Iya, udah generasi ketiga berarti ya Pak? Iya. Kedua loh. Kedua ya? Iya. Karena yang beredar di medsos kan itu apa punyanya TVD itu. Ternyata bukan. Iya pas ya, apalagi nanti masa. Ini ya dilarang mudik itu. Enggak, awal puasa kemarin ya. Oh iya, yang ini ya apa namanya? Pas keluar pertama. Keluar pertama itu. Tapi ya namanya banyak orang yang respon positif. Iya. Yang responnya negatif juga ada. Iya, macam-macam ya Pak. Iya. Ya kita juga sebagai saya juga penggemar bis gitu, mendoakan lah Pak. Biar maju-maju semua bis. Thank you.
total penumpang ternyata cuma ada 3 orang termasuk saya. Jadi sebelum saya pesan itu 2 orang. Ya. Ini nanti jemputannya gemblokan sama Bawen. Nyaman banget pokoknya. Ini juga berfungsi dengan baik. Nah, tinggal kalau enggak selonjoran ya bisa dimasukin. Selonjoran gini, wis selimutan turu ya ora. Mantep. Minusnya ya mungkin suara kriat-kriat karena ini masih live stream ya. Jadi masih pakai per daun. Hino RK8R260, tapi ya not bad lah, ini bis kekinian juga. Nah, kosongan ya seperti JB3 plus Voyager pada umumnya. Untuk pressnya ini itu Night Boys julukannya. Nah, kalau ini Obelix. Jadi yang naik bus itu untuk variasi mungkin belum ya. Jadi masih polosan, masih running text aja kalau nggak salah itu ya. Kalau yang Obelix ini udah full variasi ya. Mantep pokoknya. Thank you.
ini dia lur, kita juga dapat snack nih. Iya, di New Sumba Putra ini kita dapat snack. Nah, ini isinya. Wow. Mantap ini isinya. Wow. Good time, terus ada tisu, lalu ada Roma, Le Minerale. Nih, air mineral, ini water sama ini good time. Oh, permen. Permen jahe. Udah itu. Permen jahe, good time sama Roma wafer sama air mineral. Keren ya ini ya. Snacknya. Ini untuk di Wonogirian termasuk yang melimpah ini ya sepertinya. Mantap. Ini ya bentuk toilet dari bus ini ya. Ini bersih sekali. Karena ya memang hitungannya bis baru ini. Nah, ini kacanya ada exhaustnya juga. Dan ini showernya cur, masih mancur. Cur. Nah, masih mancur. Ya. Juga ada tempat buat nah ini nyala loh. Ya. Jadi masih mantap nih wis pokoknya. S223 AT646. Maduro paling.
Madura. Enggak harus Banten. Nggih. Madura, Muria, terus itu kan penumpangnya tipikal penumpangnya ngeten iku. Ini bisnya ya, sementara mampir terminal Bawen dulu untuk menaikkan paketan ya. Jadi di sini di PKO ini juga paketan nggak apa-apa dengan sistem bagi hasil ya. Kece ya bisnya ya. 115 White Rose. Thank you.
Mesti. Thank you.
karbohidrat. Nah, alhamdulillah kita sudah sampai di rumah makan Raos Eco ya. Ini ada Mayora Trans Rahma dan ada Kaisar Guptaka. Ini ngelen ternyata. Oh, Jakarta Denpasar non ekonomi. Kaisar Guptaka. Iya. Oke, kita langsung capcus saja. Tukarkan sebagian tiket dan kita makan. Kuponnya ada di sini ya. Datangnya. Nah, di sini ada menu nasi rames sama nasi soto, bakso sapi bisa ditukerin di sini juga. Nah. Jadi berbagai macam menu ya. Ini. Oke, siap. Terima kasih. Iya, Mas. Ini Mas nasinya. Oh iya. Ini saya ambil semua menu kecuali semangka. Ya. Karena saya tidak suka semongko. Nih, jadi eman-eman juga kalau enggak ambil semuanya, ambil aja semuanya menunya. Ya. Oke, langsung aja kita capcus makan. Nah, untuk parkiran depannya ini tersedia elf yang ada Bawen Agung Prima. Ini kita sendiri di parkiran depannya. Tadi Mayoranya udah berangkat sama bis yang apa tadi itu? Kaiser apa ya? Lupa. Kita sendiri di sini. Untuk parkiran belakangnya kosong ya. Belum ada bis masuk. Jadi untuk bis yang ada di sini di rumah makan ini yang lain cuma Sumba Putra yang saya naiki doang. Nah, itu di sana itu ada STJ warna hijau, sepertinya divisi Pro Dadi ya, itu yang warna hijau ya, yang single glass. Itu sama beberapa bis di sampingnya. Tapi dalam keadaan mesin mati, sepertinya ya memang tidak jalan itu. Mungkin perpal di sini. LP224. Oh, kalau ini bis dari Jakarta ini. Karena langsungan ya. 224 nih. Jakarta Ponorogo tulisannya. Tuh, datang 149 Cilengsi Cawas Wonosari. Lalu di belakangnya tadi datang Sudiro Tunggajaya Morgul sama Erlangga yang baru datang ya. Pertamanya Morgul, terus baru aja datang Erlangga. Nah, kita sekarang mau berangkat nih. MCE 149 ini. Itu STJ lagi. Ini Meisei.